Tiga tokoh pendiri NU itu adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari, ya. Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ya. Ya. Dan Kiai Haji Bisri Samsuri. Oke. Jadi ketiga tokoh ini kalau ada cicitnya cucunya mencalonkan diri, dicalonkan diri presiden, kalau NU tidak memilih ini, apakah itu bisa dikatakan NU? Apa kata dunia? Apa kata dunia? Karena ada cicitnya Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presidennya Anies. Masa Anda nggak mau milih? Saya pertanyakan, Anda ini NU benar-benar atau bukan? Oke. Nah, jadi karena itu adalah NU memilih pasangan Anies Rashid Baswedan berpasangan dengan Abdul Muhaimin Iskandar adalah kewajiban seorang Nahdlatul Ulama. Karena ini adalah ada cicitnya Kiai Haji Bisri Samsuri. Oke. Ya, Sobat RH sekalian, kita lihat lagi ya bagaimana hasil polling kita. Tapi ngapain dilihat? Udah pasti Gatot nggak akan tersusul lagi. Sekarang 11 kilo, 11 ribu. Busuk sekali, cepat sekali. Iya, Abraham Samad 9%, Gatot Nurmantio 81%, Sudirman Said 10%. Nggak bergerak gitu aja. Iya, karena biasanya kalau sudah belas-belasan ribu ini kan distribusi udah merata. Udah merata itu. Iya, karena biasanya kan orang bicara mengenai apa sebuah keajekan dari statistik kan. Ya, buru refli lah kirim ke Baja supaya ini loh pollingnya itu. Dan ini real polling kan, 100 ribu. Oke, nanti kita... sebarannya dari mana? Dari Jawa Tengah ada nggak? Jawa Timur ada? Ya, nanti akan kita lihat ya. Oke. Oke. Ya. Sayang sekali kenapa tadi Susi Pujastuti. Susi memang ke Prabowo, enggak? Susi ini kan apa namanya? Dia kan kurang memahami dari itu ya. Saya kira kurang lah kita. Oke. Okay, ya. Oke. Okay. Jadi bukan tidak masuk kriteria ya. Iya. Dan tadi kan Bung Refli mengatakan bahwa Muhaimin kan blessing. Iya. Yeah. Blessing dan juga sebagai lokomotif yeah. Mengukur perubahan ini kan. Bung Refli, kalau ada orang NU tidak memilih pasangan Anies Caimin, maka KNU-an saya saksikan. Yeah. Kenapa? Karena Caimin ini adalah cicit daripada pendiri NU, yeah. Kiai Haji Bisri Samsuri. Yeah. Jadi tiga tokoh pendiri NU itu adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari, ya. Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ya. Hasbullah Wahab. Wahab Hasbullah ya. Wahab Hasbullah. Wahab Hasbullah. Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ya. Dan Kiai Haji Bisri Samsuri. Oke. Jadi ketiga tokoh ini kalau ada cicitnya cucunya mencalonkan diri, dicalonkan diri presiden atau wakil presiden, kalau NU tidak memilih ini, apakah maka itu bisa dikatakan NU? Apa kata dunia? Apa kata dunia? Loh, Anda kan katanya mengangkat tiga tokoh NU ini, pendiri NU ini. Iya. Sekarang ada cicitnya Muhaimin Iskandar menjadi
calon wakil presidennya Anies, masa Anda nggak mau pilih? Saya pertanyakan, Anda ini NU benar-benar atau bukan? Oke. Nah, jadi karena itu adalah NU memilih pasangan Anies Rashid Baswedan berpasangan dengan Abdul Muhammad Iskandar adalah kewajiban seorang Nahdlatul Ulama. Karena ini adalah ada cicitnya Kiai Haji Mbak Bisri Samsuri. Oke. Cara itu perlu. Bro Habil sendiri NU ya? NU. Oh NU juga ya? NU. Jadi P3 dari unsur NU ya? Oh P3 kan pendirinya kan salah satu kan Kiai Haji Bisri Samsuri itu. I see. Ya, oke. Okay. Dan undang-undang. Ya, maksud saya kalau Bro Habil ngomong NU itu wajar ya. Karena Bro Habil sendiri NU kultural juga ya? NU kultural. Oke. Okay. Dan jangan salah Bung Refli bahwa Kiai Haji Bisri Samsuri itu waktu di DPR. Yeah. Dia adalah yang memperjuangkan lahirnya undang-undang perkawinan. Oke. Okay. Undang-undang kelahiran perkawinan tahun 74 ya. 74. Oke. Okay. Itu Kiai Bisri pelopornya. Oke. Okay. Oke, okay, sebelum kita akhiri kita baca dulu Bro Habil ya. Kita baca komentar sobat era sekalian. Oke. Okay. Saya bacakan apa adanya ya. Yang tadi sudah dibacakan tidak saya bacakan lagi. Oke. Okay. Nah, ini yang relevan. Mantap memang loh apa gali ya. Nasib nelayan Jatim hadir untuk Amin. Kemudian konstitusi kuat lemah karena inkonstitusi, apa maksudnya ini? Bahagia gegara Jokowi ya Bur. Wajib perubahan. Petani, peternak, nelayan, petambak, buruh, pekerja imigran, rezim tutup mata. Gue bukan provokator, gue masuk ke channel ini pengen adu gagasan, pengen adu kemampuan. Oke, silakan, boleh ya. Kemudian setuju jika Gatot Nurmantio jadi ketua tim pemenangan Amin. Oke. Kemudian Pekanbaru Riau, Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Kemudian kita harus out of the box, dibilang. Karena Ibu Khofifa tidak akan mau, maka kapten paling pas adalah Desi Anwar. Desi Anwar ini kan PAN. Presenter itu kan? Hah? Bukan DPR PAN. Oh sekarang itu Desi Anwar, itu Desi Ratnasari ya? Itu Desi Ratnasari. Oh ini Desi Anwar dari enggak, itu. Saya kira mereka ini, dia ini mau ngomong Desi Ratnasari. Desi Anwar kan presenter TV. Presenter, Desi Ratnasari itu. Iya. Dan Baim Wong Itu. Sebagai vice captain, ya kan? Jika beliau menyanggupi, insya Allah dilancarkan. Jadi mau di out of the box ya. Tapi kan bukan pajangan aja, dia juga harus bisa memimpin dan lain sebagainya ya. Ini kan bukan soal contest of popularity kalau ketua tim. Kalau ketua timnya itu harus bekerja, harus punya kemampuan bekerja ya. Kemudian, nah ini bro, ini saya bacakannya. Bang Refli Harun dan KIB dan Saud lebih baik menjauh. Dan tidak lagi bersama musuh politik pendukung Wowo dalam kurung RG untuk seminar bersama keluar kota dan lain-lain. Buat apa kasih panggung sama orang yang sudah menjelekkan ABW? Nah ini perlu diklarifikasi karena ini soal. Saya itu bisa kenal tadi. Ya, jadi ini berkali-kali ada hal seperti ini. Jadi sudah diklarifikasi bahwa itu adalah cara RG untuk menghibur. RG memang punya hubungan dekat dengan SBY dan AHY. Mentornya kan? Mentornya. Nah. Tapi hatinya tetap di Anies Baswedan. Insya Allah begitu ya. Ya. Bro bisa jamin ya? Bisa. Okay. RG 100% ke Anies. Oke. Okay. Gitu ya? Ya. Pemirsa pemirsa daripada RH Channel. Ya. Saya pastikan Rocky Gerung itu 100% dukung Anies. Oke. Okay. Jadi walaupun dia mengkritik untuk menghibur. Itu dulu. Menghibur saja. Menghibur. Menghibur ya. Ya menghibur. Ada yang bilang Kapten Rizal Ramli, nggak pernah kita sebut nama ini lagi ya? Gimana, bro? Begini, Rizal Ramli ini menurut saya terlalu tinggi call-nya. Oke. Okay. Ketinggian call-nya gitu okay. kan? Oke. Iya, dia tidak mau jadi tim seseorang. Dia maunya dia harus disukseskan. Oke. Okay. Jadi saya mesti call-nya terlalu ketinggian. Oke. Okay. Ya kan? Ya, sobat dan sekalian, silakan Bro Habil untuk closing statement. Ya, terima kasih RH Channel, para pemirsa. Pada sore hari ini saya berbincang-bincang dengan RH Channel dalam rangka untuk memastikan bahwa insya Allah KIB akan bekerja satu putaran
untuk Anies Baswedan demi masyarakat, demi masyarakat dan kembali keadilan untuk menjemput masa depan rakyat Indonesia melalui kinerja Anies Baswedan dan Caimin, kinerja dan rekam jejak apa yang dikerjakan oleh Anies selama menjadi gubernur di daerah khusus ibu kota Jakarta akan diimplementasikan pada seluruh wilayah Indonesia untuk kepentingan masyarakat. Anies akan membangun dan mempertahankan hajat hidup orang banyak, termasuk mencegah perlalian aset negara, aset pribadi menjadi aset oligarki. Oke. Jadi harus dihentikan. Tidak bisa lagi ada tanah-tanah rakyat yang beralih dari tanah negara menjadi tanah garapan masyarakat, tanah wilayah rakyat beralih fungsi menjadi hak milik daripada oligarki. Itu dihentikan. Dan Anies orang yang tepat untuk itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Jadi saudara-saudara sekalian, hari ini kita berbicara dengan relawan atau bahkan bukan relawan, partai pendukung non-struktural. Non-struktural. Jadi partai pendukung Anies itu catat ya, tidak hanya Nasdem, PKB dan PKS, tapi juga Golkar, P3 PAN, dan PAN, nanti sebentar lagi Demokrat. Demokrat. Ah, tapi non-struktural. Struktural. Yang disebut dengan KIB, kuning, hijau, biru. Nanti kalau Demokrat gabung, kuning, hijau, biru-biru. Biru-biru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Charles.